Understood. Help me. Welcome back. Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokun. Terima kasih sudah mengklik menu karakteriku Kokomori Kokun ini, dan hari ini gua akan memainkannya menu Arena Breakout. Yang seperti kalian tahu, gua memainkan misinya. Mungkin agak susah ya misinya. Dan beberapa banyak video menu ekstra gua yang menyelesaikan misi tapi gua langsung mati. Emang lagi sial atau gimana ya? Ya pokoknya hari ini gua akan memainkan misi lagi ya. Misalkan misi, salah satu misi di farm. Tapi jadi kita langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk add kode gua, kode pertemanan nih sebelah kanan gua. Dan juga hati-hati. Tar dulu. Sebelum itu gua bilang add kodenya itu ada dua jenis ya. Jadi lo liatin lagi ya. Ada dua jenis kode gua ya. Kode Kokun dan Kojirojirokun. Please add ya biar dapatkan paket senjata. Kalian juga bisa dapatkan paket senjata melakukan add kode gua. Dan hati-hati juga untuk para player yang suka toksik. Ya ini juga suka ngebom melotop, ngebom segala macam. Ya ini sungguh mengganggu ya. Kita mau loading diganggu. Kayak kita yang ngambil barang dia gitu kan. Kita nembak musuhnya yang ngambil gitu kan. Kita marah juga gak bisa ya. Oke. Soal loading, ngapas. Kita langsung saja mainkan yang di game ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Langsung saja ke TKP. Mundur, oke. Masuk ke ini ya, pabrik. Semoga internetnya nggak bermasalah. Di daerah sini emang sinyalnya, dari Jakarta Utara nih sinyalnya gimana ya? Ikan teri ya guys. Ini sinyalnya ikan teri ya, jadi hati-hati ya sinyalnya. Lu marah juga nggak masalah sih sebenarnya. Duh, sampai ternyata mati kau. Ini nggak kena. Oke. Gua kena nih anjir. Duh, tunggu sini. Oke, belum masuk dia. Dia bingung kayaknya deh. Masuk atau enggak? Lumayan sih. Cepat upgrade. Dulu. Banyak amat tuh dulu. Abang. Gua hadapin deh sama. Gua mau hadapin. Folder doang. Rame banget di bawah. Player tuh anjir. Main. Gua bantuin. Ya, sana. Ada yang musuh kayaknya. Siap-siap dulu. Sini lo. Sial, kanan kiri gua nih. Nah, tuh di depan dekat. Mana lo? Ait, kita ikat jebakan teri, anji. Kena dia jebakan ikan teri, gue black. Minggir sih, gue pengen lihat siapa yang nembak duluan. Ngalangin aja. Wes, gue dong cuy. Gue ambil dia. Sorry ya, ini gue nih cuy. Wih, dapat apa nih, MP5 kak. Anjing, hampir aja lo, gue set. Tayar kemana tuh? Oh bukan, mau player. Wih, lumayan deh. Gue yang bunuh ya, gue ambil nih. Masih ada musuh sih. Tapi ambil dari squad dah, gak apa.
Oh, dapet ini juga dia. Cuy, lihat cuy. Ganti dulu, lumayan. Tuh, banyak pencet ini ya, obat-obatan ya, makanan. Tiga satu butch kayaknya itu kan kayak butch. Follow me. Tak kena lagi anjing, mati juga satu. Kita cek lagi, lumayan dapat MP5K ya, senjata James Bond ini. Kalian tahu nggak ini senjata James Bond loh. Thank you. Yang salah ini senjata James Bond ini. Gulung dulu. Lumayan cuy. Banyak makanan ya nih. Udah sebagai pengganti. Yang gue ini ya, ada namanya loh. Gue yang bunuh loh. Cuma coba-coba ini. Gue ngambasnya loh. Makan dulu, makan dan kosong. Aduh gua, ya ampun, ah mati aja nih. Ya perlu habis ini. Thanks. Thank you, bro. Thanks untuk udah cover gua cuy. Terima kasih. Oke, kita pakai ini cara lama dan cara berat. Ini cara berat nih guys ya. Gak muat dia. Ya mau gak mau gini guys caranya. Kita ini dulu. Simpan dulu. Ini belum salah. Aduh. Kalau terburu-buru gini nih, suka salah anjir. Nah, isi dulu dah. Tunggu ya, isi dulu ya. Buatku udah habis. Bentar ya. Gimana kalau kita sekali make ini, guys? MP5K ya. Dan boots itu bootnya. Wih, dapat emas gak nih? Hello cuy. Oke, ada siapa-siapa? Kita mau gak? Dapat tuh, alah kayak gini cuy. Taruh rapiin dulu. Cuma yang dapat ini sih, tiket badut. Dapat emas cuy. Wah, sial, apa? Jalan bener. Ya, nyatanya kayak gini semua sih. Wah, lo ninggalin gua aja tiba pake. Bebe, kok tunggu aku bebe. Aku tinggal lo. Pulau gua habis. Wah, ada temen gua di belakang gua. Nanti gua gak sendirian ya. Kita isi lagi. Main nih MP5K ya. Sekarang kita review nih senjatanya nih disini. Review gak sih senjatanya? Cuman magasinnya cuma dua. Kita nih orang antara pelit atau gimana gitu ya. Berdua. Duh kok harusnya jarak, senjata jarak dekat cuy, nggak bisa jarak jauh ke gitu no. Bagus sih senjata sih. Kita pakai senjata James Bond ini mah. Pemain di mana, di mana dalam
Lu jaga dalam dah. Gua ini dulu. Ini senjata peluru militan ya. Understood. On route. Isi dulu. Bisa minuman dulu. Attack. Understood. Udah penuh ya, lumayan penuh. Ini minuman gue simpan-simpan ini nanti. Taruh sini semua, isi dulu dulu. On route. Tetap jalan bro. Mantap. Yang tadi kena jebakan ikan tadi. Ahehe. Kalah dia. Ya terkejut dia. Ada jebakan ikan tadi di situ. Pikir nggak ada siapa-siapa. Terjebak dia, terjebak. Yang gak kena jebak. Cara daya serangnya kayaknya sepertinya emang nggak ini ya. Apa istilah kata nggak bisa jarak jauh ya. Udah kayak Mojin. Uji-uji, kayak uji, iya. Kunci gua nggak ada satu pun yang muat, campet. Main baterai. Buat update senjata nih ya. Ya update perlengkapan ini. Jadi walaupun sampah ya guys, walaupun sampah tapi emang guna gitu. Nah, ini ada satu lagi tuh misi di villa tuh. Misi gua yang lain udah kelar. Kira apa sih? Enemy detected. Mana ya? Di kiri. Gua nggak tahu di luar atau di dalam ini. Takutnya di luar aja. Di dalam. Oh, di bawah dia ini. Enemy detected. Understood. Yo, gua mau coba senjata ini nih. Bawahnya dia. Ah ribet dah suaranya anjir, nenek-nenek gua kesel. Udah deket ini senjata juga nih anjir. Mau barang hilang lagi, pangke. Aduh. Di bawah kayaknya nih. Ini naik ke atas kayaknya. Di bawah ini. Kauan. Ya lah kelihatan anjir. Masuk terowongan dia jir di bawah sana, di bawah dia cuy. Terus siapa pula itu tinggalin. Terus siapa itu yang tinggal lagi ya, tentang kita ambil tasnya bisa balik lagi. Oke, lihat kanan. Apa ini senjata? RPK kah? RPK kah? Nyet. Senjata kayak gini lagi. Memang sih senjata mematikan, cuman harganya murah banget cuy. Senjatanya senjata anak-anak ini ya kali ya, GTA ya. Yang mirip-mirip banget sih senjata GTA. Udah gue matiin les, gue gak pake les itu cuy. Masalah yang mana? Apa?
¿Dónde está? Ini emang pak MP5 ya ini makanya ya. Ntar gue kasih tau dah videonya. Kayak serangnya gimana. Lawan. Lawan enggak? Cuma satu sih emang, cuma satu. Cuma mau dilawan enggak? Temen gue di bawah ya? Samping dia. Punya kunci enak banget ya, cok. Tinggal ambil-ambil aja ya. Kunci nggak ada yang belum ini. Udah komplit. Lagian juga kuncinya juga isi berapa kuncinya? Gue bingung itu player atau apa itu boots. Susah kalau bedain makna player boots itu susah. Apa ada suaranya juga? Oh, mana tuh? Gak kelihatan cuy. Nah, itu susah siapa tuh? Dah, elah kalangan, oi. Yo, pinggir, gue lompatin. Ini dong, mau lompat ini, mau lewat ini. Sini. Mana dia? Tadi suara dengar sini. Ini kalangan ini nih, wah. Karena gue udah dapat, gue bakalan review senjata ini ya. Satu di pos terdepan. Pos mana? Ada arahnya ke bawah tanah semua kayaknya nih. Wih, EPK cuy. Tapi sayang, gue gak ada senjatanya cuy. Cuma aja. Maaf ya, gak ada senjatanya. Ini fokus dulu deh. Di bawah kali ya. Coba, Belum. Nanti kira dulu dah, gue lupa kan kira. Kita ambil dulu obsidian. Lumayan nih teropong warna biru-biru ini. Sayang kalau nggak dibawa pulang. Susah gue pakai kiri untuk ininya cuy. Ya, tangan kiri susah banget gerakinnya. Itu dulu. Yakin gue musuhnya. Satu turun. Musuhnya masih belakang kanan lo. Tapi gak kelihatan. Gue jaga sini nih. Jangan. Musuh atau boots kayaknya ini. Boots kayaknya ini. Ya boots itu lah. Boots. Aduh. Ada musuh situ. Ayo, buka pintunya. Buka pintunya. Boots ini. Lah, di atas. Suara sana 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 sini suaranya lu menjengkelkan ini. Alah anjing. Nah, udah gua kesal banget anjing. Gua mau gaya mau cepet gaya. Oh, udah mati. Understood. Mantuan tiga kan di atas.
Oh, ada player cuy. Tuh. Oh, temen gue memang di atas sih, emang. Tuh, kak temen gue. Aku. Tidak. Jika kamu mencuri dariku, aku bunuh. Tunggu, maksudnya. Aku, cuy. Nomor dua, gue kan baru di sini coba. Gue salah tulis. Aku maksudnya. No. Gak bakalan sih sebenarnya sih. Gue cuma bingung aja itu. Benar coy. Gak bakal gue ambil. Neng aja gak gue ambil. Habisin 8 killer gua. Gua dapat 8 killer baru lagi. Lumayan. MP5K ya. Senjata dari No yet. MP5K. Senjata James Bond yang sendiri pakai. Bawa cuk. Bawah tanah musuhnya. Ya kalau mau ngecek ngecek aja sendirilah, cuy. Gue sih setuju aja sih. Tapi siapa duluan? Ya siapa duluan? Mau di mana ya dong ngeceknya? Tuh, kan ada takut, nggak tahu posisi di mana. Ntar gue babar sendiri, jadiin gue nggak ada yang nemanin gue. Singke. Kayak gini gue. Kalau ada yang gerak duluan dah, siapa yang gerak duluan? Gua ikutin dah, kuan wati gue ini ya. Gue bohongin ya. Gue kemana sih? Ya, ambil rampasan dulu. Ini dulu kali itu. Ada barang bagus ya. Widih, lumayan cuy. Wes, mantap. Dapat emas cuy. Pompa isulan. Isulin. Kita pakai apa nih? Kuali-kuali dulu dah. Ini dulu, taruh sini dulu. Terus taruh sini. Terus taruh sini. Terus taruh sini. Minum dulu. Gluk gluk gluk. Suaranya mana itu? Enemy detected. Understood. Suara di mana? Udah mati. Gue berani gue ngambil barang dia, ntar gue sangkain ini lagi, pencuri lagi. Kalau berpatah sih gue mau aja sih. Gue melotop, lumayan nih. Ini dulu lah. Biar kembung-kembung dah. Woy, tunggu gua, lumayan maju aja. Ada bantuannya kalau enggak ini gak ada cuk dalam sana ya. Kita minum. Follow me. Understood. Understood. Taruh. Ini benar. I'm coming for you. Nanti kira dulu deh.
Gua gak yakin ini. Oh, di bawah cuy, tuh kan? Di bawah itu maksudnya apa tuh? Dia laut mana sih? Dia transport traffic gitu sih kayaknya. Maju, 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 gua lindungi. Oh, aku bantu kan? Kena lagi gua. Understood. Satu lagi kayaknya. Oh iya. Satu lagi. Kabur deh cuy. Di atas dia. Lumayan senjatanya ya. MP5 ini bagus sih. Untuk jarak dekat sih. Tapi karena uji agak gitu juga. Gak bisa mana cuy. Itu bagas lagi, gue malas gue anjir. Kan? Yang malas gue. Nah guys. Gimana sih? Naik lagi apa? Gak kedengeran lagi suaranya. Main senjata ininya cuy. Wah ada AK ini. Gua beli dah. Gua beli pelurunya ya. Karena gua perlu banget pelurunya. Udah ambil kan lo? Oke udah ambil ya. Cek tas dulu. Apa nih? Cek depo. Biru-biru semua nih. Lagi gua persen buang kalau nggak mau apa yang harus buang itu dia buang ya ah nggak mau lagi cuk tas gua nggak mau lagi retreat understood siapa sini bro. Sini. Udah sini. Lagunya gue ini. Nih. Gue takutnya dia terluka parah. Boots. Boots doang. Jadi gak usah di ini. Di heroin. Bagus sih. Gak ambil ya. Thanks ya. Lumayan nih. Thank you. Okay. Let's go. Thanks, bro. Gue pengen ambil ininya, cuman masalahnya berat nggak kira-kira, oke? Mau ngambil ini pengawal B3 nih, cuman beratnya ini teman gue nih. Understood. Tuh, penuh batas gua. Yang lain pada mundur. Siap dah, gua mundur dah.
Gue juga mau nunjukin nih senjata MP5K nih. Senjata gue dapet rampasan gue. Senjata James Bond. Ayo let's go. Bulunya sih sama aja kayak waktu zaman season 3 ya. Ya. Season 6, 5, 4. Season 4 ya. Karena senjatanya pelurunya sama. Yang waktu itu zamannya Bosin itu. Bison ya. Salah jemput. Waktu masih perang apa namanya? Perang fraksi itu kan ada Bison tuh. Senjatanya sih sama aja sih ya. Sama-sama apa namanya? Fungsinya bagus di jarak dekat gitu. Berat lagi. Kita coba dulu deh. Sini. Ini untuk magazin ini gue nggak tahu nih bisa diganti atau enggak. Gue cek dulu. Nanti di next video mungkin kalau gue ada kesempatan gue bikin konten senjatanya ya. Review senjata MP5K. Senjata James Bond ini. Mate lagi. Kenapa musuhnya sih? Biasanya sih senjatanya sih. Nanti ya. Maju. Maju dong bro. Bro. Nen gue bro. Halo. Aduh, sembunyi-sembunyi lo. Gue miskin emang harus apa ngumpet lagi nih, ayolah kabur lah. Oke, misi kita kelar ya, salah satu misi dari Fram udah kelar. Sebenarnya aku tidur, gue gak ngerti maksud lo apa sih. Kamu miskin, sebaiknya aku tidur. Ini orang aneh ya. Awas, ada sniper, gue takut ini. Menit lagi sih, lebih dari deket sih. Hanya butuh 21 menitan lah nyampe ke sana. Kayak gitu kerja bagus cuy. Ini namanya kerja. Cara kerja bagus. Ya betul. Boots. Banyak bacot nih boots. Oh. Punya lepas timnya bagus rusa. Yalah. Ini kerja timnya bagus emang. Saya ngelindungi gitu kan. Dan gue gak ini ya, bukan berarti gue tukang ambil barang ya. Lumayan nih. Masih dulu gak sih? Buru. Isi. Klik. Kita langsung aja, Dremor 3 udah. Mau pulang aja Dremor 3. Enggak kuat dia. Oke, gua cek ini, box ini. Gak mau naik, ah. Oke guys, gua udah bunuh satu kontraktor doang. Bunuh dua, satu player doang ya. Ya emang nggak gimana ya, nggak mungkin kan tiap hari gue bunuh player-player terus kan. Emang ini eliminasi tim atau royal apa. Oke, sampai sini saja itulah hasil gue. Di next video mungkin gue bakal review MP5K ya kalau ada kesempatan ya, insyaallah. Oke, sampai sini saja, see you next time. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, lalu juga share ke grup kalian di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Atau X atau Twitter sih. Ya pokoknya, itulah. Ya, sampai sini. See you next time. Matane. Bye-bye.
Understood. Understood. Thank you. Understood. Understood. Understood.
The locals are heading for you. Don't engage. Extract now. Thank you.
Understood. Help me!